Diperkenalkan pada bulan Mei tahun 2021, Nokia kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama Nokia G20. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Nokia G20 di bulan Juni tahun 2022. Pada bagian layar, Nokia G20 menggunakan layar bertipe IPS LCD HD+. Smartphone ini memiliki ukuran layar seluas 6,5 inci, dengan resolusi 720x1600 pixels. Bagi Anda yang suka dengan fotografi, Nokia G20 menggunakan 4 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki resolusi 48 megapixel untuk kamera utama, 5 megapixel untuk kamera ultrawide, 2 megapixel untuk kamera makro, dan 2 megapixel untuk kamera depth sensor. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, Nokia G20 menggunakan kamera depan dengan resolusi 8 megapixel untuk kebutuhan foto selfie Anda. Nokia G20 hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 11, upgradable to Android 12. Beralih pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset MediaTek MT6765G Helio G35, 12 nanometer, dan didukung oleh CPU Octa-Core 4x2,3 GHz dan 4x1,8 GHz, serta dipadukan dengan GPU PowerVR GE8320. Nokia G20 sudah tersedia fitur NFC untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, dibekali oleh baterai yang berkapasitas sangat besar, yakni LiPo 5050 mAh non-removable, serta sudah mendukung sistem pengisian daya 10W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Nokia G20 di bulan Juni tahun 2022, untuk varian RAM 4GB dan memori penyimpanan 64GB, dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Sekian pembahasan mengenai spesifikasi dan harga terbaru Nokia G20 di bulan Juni tahun 2022. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.